Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'udumihi fid darin amin. Sesudah bicaranya yang panjang lebar sekali, maka Sidi Jailani radhiyallahu ta'ala anhu pun berkata, dalam hal ini si Arif Billah ini akan menjadi pengganti Rasulullah dalam pengikutan kita kepadanya. Dia meninggalkan, kemudian dia meninggalkan. Dan dia mengambil, kemudian dia mengambil. Yakni, dia meninggalkan mana yang harus ditinggalkan dan mengambil apa yang harus diambil. Dia akan menerangkan perkara ini sejelas-jelasnya seperti jelas terangnya waktu sesudah subuh. Dia memperbaharui sang hamba dengan dua pakaian. Dengan pakaian ujuknya sekali dan dengan pakaian fanaknya di kali yang lain. Dan ada kalanya dia tidak dapat dikesan di mana beradanya. Maka Allah lah yang memimpinnya dan ada kalanya dia lahir semula. Lalu dia berbicara sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Katanya, hatiku telah meriwayatkan dari Tuhanku. Jadikan buat khalwatmu itu dua pintu. Satu pintu kepada manusia untuk engkau menunaikan haknya. Dan pintu yang lain kepada Allah Ta'ala untuk engkau menunaikan hak Allah. Temani manusia kerana Allah. Nasihat engkau akan dilindungi dari bahaya mereka. Dan pendekatanmu kekal di sisi Allah. Makhluk itu ialah semua yang selain Allah Ta'ala. Dan makna ini umum pada semua hal dan keadaan. Erti penemananmu kepada manusia, nasihatmu kepada mereka sesudah penemananmu kepada Tuhan. Temani manusia. Dan jika engkau telah temani manusia sesudah penemanan Tuhan, maka sebenarnya engkau bersama dengan Tuhan, bukan dengan manusia lagi. Tanda penemananmu kepada manusia, bahawa engkau tiada melihat baik dan buruk berasal dari manusia. Malah, semua mereka terkongkong ke atasmu dan terpaksa dalam gerak lakunya kepadamu. Hati yang makan berasal dari makanan limpahannya. Mendengar bicaranya dan bergembira dengan pendekatan kepadanya. Allah telah berbicara pada hati mereka di dunia sebelum mereka mati. Kerana itu mereka semua akan ditanya di hari kiamat. Memang ada beberapa gelintir dari mereka ini diberi tugas di dunia. Abdul Qasim Al-Junaid berkata, aku tidak pernah berbicara melainkan sesudah aku menyaksikan 40 orang dari kaum Wali Abdal. Di antaranya ialah Sari As-Sakati. Dan tidak pernah menjalankan perintah mereka melainkan sesudah dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhnya pula. Hai Junaid, bicaralah kepada manusia. Kerana sekarang sudah sampai masanya engkau dibolehkan berbicara. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sebelum ini kita telah menyebut tentang bagaimana sifat yang perlu ada kepada orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah. Malam kita sebut tentang huraian hamba nafsu, hamba tabiat dan hamba pada pujian dan sanjungan, serta kita juga telah jelaskan
tentang bagaimana sifat rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjelaskan tentang bagaimana sifat redha, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak kali ini Syekh Abdul Qadir menyebut tentang orang arif billah. Siapakah dia orang arif billah? Orang yang mengambil kedudukan dan peranan serta tugas pada Nabi SAW sepanjang zaman. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, innamal ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Tetapi Syekh Abdul Qadir menyebut di kalangan ulama itu yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Yang disebut sebagai arif billah, satu definisi untuk wali Allah Ta'ala. Kerana para ulama bersepakat bahawa yang akan menjadi wali Allah itu ialah ulama. Sehingga kata Imam Abu Hanifah dan juga Imam Asy-Syafi'i, kalau sekiranya ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak ada wali. Law lam yakun al-ulama awliya Allah, falaysa lillahi waliyun. Kalau bukan ulama itu wali, maka Allah tak ada wali. Kerana di antara definisi wali dan juga sifat serta ciri-cirinya, bukan sekadar merujuk dekatnya dengan Allah, hati, amalan, perbuatan, ibadat, tetapi merujuk kepada ilmu yang menjadi peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi banyak ilmu yang diambil, maka lagi beruntung dia dan lagi dia berada pada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebut dalam hadis, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathul ilma man akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan duit dinar dan dirham, tetapi mereka meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambilnya, dia mendapat keuntungan yang banyak. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana sifat arif billah. Orang yang kenal Allah, orang yang dekat Allah, dialah sebenar-benar pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut tadi tentang ulama, itulah orang arif billah. Tetapi secara makna khusus, bukannya ulama jahat, ulama usuk. Bukannya ulama yang nak dunia. Tapi ulama yang hatinya dan segala perilakunya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak takut pada jalan Allah segala cacian maki dan segala ancaman dan juga ugutan manusia. Yang tidak mengharapkan sanjungan, yang tidak tunduk pada tabiatnya dan nafsunya, tetapi benar-benar mengikut syariat. Sebagaimana kita telah kisahkan kisah-kisah ulama yang berani. Ulama-ulama yang menjadi ancaman kepada orang zalim. Menjadikan orang zalim tidak lena tidur. Menjadikan orang-orang yang menzalimi ataupun menyalahgunakan kuasa tidak mampu senang di takhta dan singgah sananya. Dekkan teguran dan nasihat peringatan para alim ulama yang namanya arif billah. Bagaimana kita baca kisah bila Iz bin Abdul Salam menasihati Sultan Mesir yang bernama Najmuddin Ayyub. Dia kerana membiarkan maksiat berlaku dalam negaranya. Dengan memberi amaran, apakah jawapan yang disediakan di hadapan Allah kalau Allah tanya. Walaha Allah Ta'ala dah beri kuasa dan kerajaan. Maka apa jawapanmu? Yang membawa kepada keinsafan Raja Najmuddin Ayyub sehingga dia membenteras maksiat di negaranya. Dan ini satu daripada kisah yang banyak bagaimana sifat para ulama arif billah. Baik, kita lihat apa kata Syekh Abdul Qadir tentang sifat arif billah. Kata beliau, orang arif billah ini pengganti rasul. Apa yang rasul ambil, dia ambil. Apa yang rasul tinggal, maka dia tinggal. Sebab itu ibaratnya berkata, dia meninggalkan, kemudian dia meninggalkan. Maksudnya bila rasul tinggal, maka arif billah ni juga tinggal. Dia mengambil, yang ini kalau rasul ambil, maka dia pun ambil.
Ini sama sebagaimana apa yang Allah sebut dalam surah Al-Hasy ayat ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilakukan, yang diambil oleh Rasul, maka kamu kena ambil. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul, maka kamu kena tinggal. Maka ini sifat mereka. Sebab itu orang awam mempelajari, sebab kita tak jumpa Nabi. Kita tak dapat jumpa Nabi Muhammad SAW. Maka apa panduan kita bahawa inilah perbuatan Rasulullah. Dan inilah kata-kata Rasulullah. Inilah dia tegurannya, nasihatnya, suruhannya, larangannya. Melainkan melalui para alim ulama. Maka para ulama merupakan lidah para Nabi dan Rasul. Bahkan para ulama yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu mentaati ulama seperti mentaati Rasul. Dalam mendengar hukum hakamnya. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran. Bila Allah berfirman, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ta'ala Allah, ta'ala Rasul dan ulil amri. Kata Hasan Basri, ulil amri ialah para alim ulama. Ini di antara penafsiran yang masyhur. Walaupun setengah menyatakan ulil amri pemerintah. Tapi oleh kerana dahulu kalau kita baca kitab Ahkam Sultaniyah. Yang buku politik Islam. Syarat pemerintah itu dia mesti ulama. Tapi oleh kerana zaman dah berubah. Maka seolah ulama berada satu lembah dan pemerintah berada pada satu lembah. Kalau kita lihat dalam permulaan Islam. Bila mana Rasulullah wafat. Maka yang menjadi pemerintah itu Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Yang paling alim di kalangan sahabat. Dan ulama. Kemudian bila Abu Bakar wafat. Maka yang mengambil kedudukannya ialah Umar Al-Khattab. Siapa Umar Al-Khattab? Yang paling alim di kalangan sahabat. Sampailah kepada Sayyidina Ali. Yang alim di kalangan para sahabat. Sehinggalah. Jawatan ini bertukar kepada Hasan yang juga seorang ulama, kepada Muawiyah yang juga seorang ulama, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah kepada dinasti Muawiyah ataupun Umayyah yang kebanyakan mereka para alim ulama. Sehinggalah jatuh pada Umar bin Abdul Aziz. Sehingga para ulama dalam membusyarat menjadi imam atau pemimpin mesti ulama. Bukan turunnya atau keluarnya Imam Mahdi di akhir zaman ialah seorang ulama. Dan dia mujaddid. Dan musyahid. Musyahid, yakni boleh mengeluarkan hukum sendiri. Mujaddid, yakni 100 tahun keluar seorang. Yang memperbaharui ruh agama. Maka ini sifat Imam Mahdi. Dia ulama, dia bukan orang tak belajar agama. Tahu-tahu jadi pemerintah. Bukan. Itu bukan pemimpin yang dijanjikan. Pemimpin yang dijanjikan ialah para alim ulama yang akan memimpin. Yang berakhir dengan dipimpin oleh Nabi, Nabi Isa AS, Rasul. Artinya menunjukkan bahawa ilmu agama, kefahaman agama penting dalam menjadi pemerintah. Kalau pemerintah tu tak ada ilmu agama, kefahaman agama, maka diwajib menjadikan penasihat-penasihat di kalangan ahli agama. Yang dia bukan sekadar mendengar, bukan dia mesti taat. Kepada penasihat-penasihat agama tersebut, dia tak macam penasihat advisor lain. Sebab mereka menasihati dengan hukum. Advisor lain menasihati secara pendapat. Kalau kita lantik advisor. Tuan-tuan boleh dengar dia, boleh tak dengar. Sebab kita bayar gaji dia. Tapi kalau lantik ulama' pemimpin, kena dengar. Dia tak boleh nak dengar, boleh tak dengar pun boleh. Tak boleh, wajib dengar. Kalaukan didatangkan dengan dalil. Yang advisor lain, dia fikir-fikir, dia rasa macam ni lah. Dia punya pendapat macam ni lah. Ilmu yang dia belajar. Okay, di sini beza kalau dinasihati ulama' dengan dinasihati orang-orang biasa. Kerana orang biasa berdasarkan pengalaman. Ulama' berdasarkan nas. Dia akan cari nas dulu. Lepas tu kita lihat bila Nabi SAW melantik Mu'az bin Jabal ke Yaman. Maka Rasulullah tanya dia nak merintah. Antara tugas pemerintah menyelesaikan perselisihan, menjawab persoalan dan kekeliruan
Aku rasa tanya. Nanti nak jawab dengan apa? Dia kata dengan kitabullah. Tapi kalau tak jumpa dalam kitabullah, dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tak jumpa sunnah Rasulullah, maka aku berisyihat antara dua ini gabungan. Lalu Nabi menyatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillah. Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada Rasul, utusan kepada utusan Allah. Maka Nabi lepaskan Mu'az pergi ke Yaman. Artinya ia berdasarkan kepada Nas. Ini beza advisor lain-lain dengan para ulama' bila dilantik jadi penasihat. Maka kalau ulama' dilantik penasihat, dia kena ikut. Dia tak bukan nasihat macam biasa. Maka di sini kita lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir menyebut tentang orang arif billah. Dia akan benar-benar ikut Nabi SAW. Jadi, kita akan ikut mereka. Kita akan dengar cakap mereka. Dan kita akan dengar penjelasan dan penerangan mereka. Bila Allah menyebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhik in kuntum la ta'lamu. Tanya ahli zikir, kalau kamu tak tahu. Ahli zikir yang ini para alim ulama. Manusia, bagaimana para ulama menjadi pemimpin mereka. Menjadi rujukan mereka. Menjadi tempat pertanyaan mereka, maka mereka akan selamat. Dan negara bila mana dipimpin oleh ulama, maka datang kesejahteraan. Datang kebaikan. Walaupun orang kafir dan sekuler cuba memisahkan ulama daripada pemerintahan. Jangan merintah. Orang anggap ni ulama bukan reti apa. Tak reti dia buat akaun-akaun, buat duit tak kira. Dia lupa ni ulama yang bukan sekadar benda dunia dia tahu, benda akhirat pun dia tahu. Dan dia tahu sesuatu bukan berdasarkan ramalan apa yang akan berlaku. Berdasarkan pada nas. Dia membaca masa depan dengan nas. Bukan dengan sangkaan atau waswas syaitan. Kalau mereka boleh membaca masa depan dengan nas, hari akhirat kelak, maka apa sangat urusan dunia? Kerana urusan dunia sebenarnya ditakbir dengan kejujuran, ketelusan. Dengan takutkan dosa dan takutkan Allah. Maka dengan itu urusan dunia ditegakkan. Tapi kalau diangkat orang yang tidak takutkan Allah, maka kepandaian apa dia ada? Melainkan dia akan mengulangi benda kesilapan yang sama. Dia akan buat benda yang sama. Tak ada beza. Dia berada acuang yang sama. Kita tengok pemimpin bersedia ganti. Ceritanya sama. Tidak berubah. Kerana mereka datang dalam satu acuan. Yang cintakan kuasa, yang takut hilang kuasa. Setakat itu. Bukan yang cintakan Allah, yang takut hilang Allah. Mereka cuma takut hilang kuasa. Lalu mereka boleh membenarkan apa sahaja yang mereka nak buat. Dengan menidakkan dalil dan nas. Jadi maka kata Syekh Abdul Qadir, maka orang arif ini dia akan baiki kita dalam dua perkara. Bila kita jadikan orang arif pemimpin kita, dia akan baiki kita dua perkara. Apa dia? Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dan ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan semua para Nabi, bukan setiap pemerintah yang ikut minhaj nubuwah, jalan-jalan kenabian. Apa yang kita kena buat? Pertama, bina hubungan manusia dengan Tuhan. Wajib. Yang kedua, bina hubungan manusia dengan manusia. Dengan makhluk Allah. Dan definisi Syekh Abdul Qadir sebut, makhluk makna selain Allah. Termasuklah binatang. Termasuklah alam. Maka ini kita bina hubungan. Baik, kita sebut membina hubungan dengan Allah. Maka diajar hamba ini untuk tidak menyekutukan Allah. Maka dasar yang utama dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, ialah membina hubungan dengan Allah dengan sebenar, dengan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ada dua perkara penting. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, atadru, atadri, ma haqqullah alal ibad, wa ma haqqul ibad Allah. Apakah kamu tahu apa dia hak Allah terhadap hambanya? Apa yang perlu hamba buat kepada Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an ta'budu an ya'budu wa la yushriku bihi syai'a. Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam membina hubungan dengan Allah,
Ajar manusia menyembah Allah. Apa maksud menyembah Allah? Yang ini melaksanakan seluruh perintah Allah. Maka itu namanya ibadat. Maka kerajaan, pemerintah, tok guru, aribillah, yang kalau dia nak ajar orang, atau dia nak benar-benar nak baiki orang, maka dia kena baiki hubungan manusia dengan Allah dulu. Tentang kita dalam membina keluarga, nak suruh anak kita baik, isteri kita baik, suami kita baik, zuriat keturunan kita baik, maka bina hubungan dengan Allah. Biar kita suami isteri anak-anak berpakat untuk membina hubungan dengan Allah. Saling ingat mengingati dalam hal ibadat. Ingatkan tentang solat, ingatkan tentang aurat. Ingatkan tentang halal haram, dosa, pahala. Si ibu kena ingatkan anak-anak, jangan ni haram, ni berdosa, ni Tuhan marah, ni Tuhan murka. Ini neraka. Si ayah juga benda yang sama. Menyebut tentang hak Allah yang perlu ditaati dan dipatuhi. Tetapi bila Allah Ta'ala sebut, tujuan kita datang ke sini ialah menyembah Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Maka orang arif yang sebenar, ulama sebenar, tok guru sebenar, bukan pemimpin sebenar. Bahkan kita katakan suami yang sebenar, dia akan membentuk orang bawahannya untuk membina hubungan dengan Allah. Membina hubungan dengan Allah pertama atas nama ibadat. Yang kedua dengan meninggalkan segala syirik kepada Allah. Tentulah perkara syirik ialah satu benda yang besar. Yang menyebabkan masuk neraka tak keluar-keluar. Yang menyebabkan tak boleh terima syafaat. Yang menyebabkan tidak dipandang dengan rahmat. Yang menyebabkan benar-benar terputus hubungannya dengan semua saudara mara dia. So, kalau bagaimana keluarga kita ni, kalau mereka tidak mensyirikkan Allah, walau mungkin terpisah dalam satu tempoh di akhirat kelak, nanti jumpa balik. Dikumpulkan. Kerana ahli syurga akan dikumpulkan. Tapi kalau syirik, maka tak ada harapan. Siapa pun yang syirik, tak kira dia ni, kita katakan ada hubungan yang rapat dengan para nabi atau dengan mana-mana orang. Sebab itu, bila Rasulullah menyatakan sembah Allah dan tidak menyekutukannya. Maka atas kerangka ini, acuan ini, kita mendidik manusia. Dan pemimpin juga mendidik rakyat dia. Sembah Allah dan tidak menyekutukan. Yang kedua ialah menunaikan hak hamba Allah. Hak manusia. Tentu walaupun kita sebut kita berkhalwat dengan maksud menyendiri atau bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah, maka sebahagian besar perintah Allah tidak sempurna melainkan dengan menyempurnakan hak makhluk. Baik, apa itu hak makhluk? Pertama, hak makhluk itu hak orang Islam. Apa dia hak orang Islam? Beri salam, jawab salam, itu hak. Menziarahi sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menerima jemputan, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga ibrarul qasam. Apa maksud ibrar qasam? Tentang kadang-kadang ada orang bersumpah guna kita, dikaitkan dengan kita. Sebagai hak kita pada orang Islam, kita nak pastikan dia tak perlu bayar apa-apa kafar sumpah. Kalau dia kata macam ni, dia jumpa kita, kita tak makan. Kita, saya ni bersumpah dengan nama Allah, awak kena makan. Dia bersumpah dengan nama Allah, nak suruh kita makan. Maka sunat kita memenuhinya. Kalau kita tak, maka dia kena bayar kafarah sumpah. Kalau seorang tu bersumpah dengan nama Allah dan dikaitkan dengan kita, maka kita kena tolong dia, jangan sampai dia kena bayar kafarah sumpah. Maka ini panggil ibrarul qasam. Tolong dia dalam sumpah tadi. Kadang-kadang dia bersumpah sesuatu yang bukan yang kita. Saya bersumpah atas nama Allah, awak kena tolong saya. Maka kita kena tolong dia. Sebab kalau kita tak tolong, maka dia kena bayar kafarah sebab dia bersumpah dengan nama Allah. Ini panggil ibrarul qasam. Ini hak orang Islam. Yang kita kena beri salam kalau jumpa dia. Jawab salam kalau dia beri salam. Kalau dijemput kita datang, maka datang. Kalau dijemput kita majlis perkahwinan,
Ya, sebagian besar ulama kata hadir majlis walimah itu wajib. Hanya segelintir yang mengatakan sunat. Tapi bila kita sebut wajib, jadi syarat. Bukan mutlak wajib. Syarat majlis perkahwinan tadi tidak ada maksiat. Kalau ada maksiat, maka yang dijemput ada alasan kuat untuk tak hadir. Masuk maksiat bila ada muzik, maka itu maksiat. Di kalangan yang mengharamkan muzik. Ataupun percampuran lelaki perempuan. Ataupun kerana ada maksiat-maksiat yang lain. Ada arak misalnya. Atau bila mana majlis kahwin ini cuma dikhususkan pada orang kaya, tak dijemput orang miskin. Kerana ia seburuk-buruk jamuan. Yang dipanggil orang kaya dan orang miskin tak dipanggil. Dan syaratnya ialah jamuan tadi ialah hari pertama bukan hari kedua. Artinya ada orang dibuat jamuan 3 hari 3 malam. Dijemput kita hari kedua. Maka tak boleh hadir. Sebab syaratnya hari pertama. Kerana hari kedua itu mula melampau. Ketiga, keempat mula bermegah. Maka itu syarat dia. Maka ini bagi walimah. Adapun jemputan-jemputan yang lain sunat hadir. Tapi syaratnya juga kekal sama. Kalau dijemput sebab anak dia masuk universiti, dia pun panggil kita jamuan kesyukuran. Maka sunat hadir. Dijemput kita saja-saja makan. Maka sunat hadir. Tapi kalau jemput walimah, ia wajib. Ada kebanyakan pandangan ulama' sering menjadikan ittifak. Tapi kita katakan ada syarat. Kita pernah bicarakan tentang 8 syarat untuk hadir jamuan kahwin. Kalau gagal mati syarat tersebut, maka gugur. Termasuk yang kita sebut tadi ialah jamuan itu dijemput kita hari pertama, bukan hari kedua, hari ketiga. Kata hari pertama dijemput koprak-koprak. Hari kedua dijemput kita. Mana kita bukan orang koprak lah. Hari ketiga, mungkin dijemput kita hari ketiga. Maka tidak perlu hadir. Dan demikian juga bila dia buat jamahnya khas untuk orang kaya. Dia buat kat hotel je, memang tak ada harapan lah orang miskin. Misalnya, maka tak perlu hadir. Dia tak wajib. Kalau kita hadir, cuma harus. Ini di antara beberapa syarat tentang bab-bab jamuan perkahwinan. Jadi antara itu tadi hubungan sesama orang Islam. Dan kita ada hubungan dengan orang kafir. Apa hubungan dengan orang kafir? Tentu hubungan kita dengan orang bukan Islam ialah tidak memudaratkan mereka. Tidak memudaratkan mereka. Dan yang kedua, mengajak mereka pada kebaikan. Ajak mereka masuk Islam. Itu hubungan kita. Ada satu kisah. Hasan Basri ni, tuan-tuan sekalian, dia ada jiran orang kafir Majusi. Sembuh api. Jadi satu hari dia dengar jiran dia ni sakit. Ni sakit boleh buat mati lah. Tua dah. Umur dia pun dekat 70-80 tahun. Dia menyembah api hampir 70 tahun. Dia kecil semua api. Lahir-lahir tu semua api. Ni agama api. Maka Hasan Basri sebagai tanggungjawab hak dengan makhluk ialah berdakwah. Dia pun ziarah. Maka bila dia ziarah lelaki Majusi, dia kata, awak telah menghabiskan masa yang banyak dalam buat perkara yang sia-sia, yang tidak menguntungkan awak. Sudah sampai waktu untuk awak kembali pada fitrah, menyembah Allah yang Esa, kembali kepada Allah, masuk Islam, kata Hasan Basri. Kata lelaki Majusi ni, tak, aku tak akan masuk Islam. Kerana aku melihat 3 perkara dalam umat Islam menyebabkan aku tak nak masuk. Aku tengok 3 benda. Yang pertama, kata lelaki Majusi ini, mereka siang malam duk kutuk dunia. Apalah ni dunia, dunia, dunia. Tapi aku tengok mereka bersungguh cari dunia. Duk kutuk buat dunia, dunia. Apa dunia sementara? Duk kutuk, kutuk. Tapi nampak laju juga cari dunianya. Mengutuk dunia, menjela dunia. Tapi cari dunia. Sebab itu aku tak boleh pakai orang Islam ni cakap. Tak boleh pakai. Dia cakap lain, dia buat lain. Yang kedua, mereka sentiasa duk ceramah aku dengar, bak mati, 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 mati. Sebab salah satunya orang paling banyak cakap bak mati orang Islam. Orang kafir takkan cakap bak mati, suwe. Cakap bak mati ni suwe. Kita orang Islam, cakap mati ni memang satu daripada benda kebiasaan kita. Kerana itulah ni, orang paling cerdik cakap bab mati. Nabi SAW menyatakan yang paling cerdik yang ingat mati.
Al-Qayyis yang paling bijaksana. Ialah yang sentiasa mandana nafsahu wa ali wa amila lima ba'dal maut. Sentiasa muhasabah diri dan bersedia untuk menghadapi kematian. Cerdik. Jadi, kita umat Islam. Banyak cerita bab mati. Tak ada umat lain boleh dibandingkan dengan kita dan bab ingat mati, cerita bab mati. Kata Majusi, aku dengar orang Islam sentiasa cakap bab mati. Tapi aku tak nampak pun dia bersedia untuk mati. Macam tak mati juga dia. Cakap bab mati. Tapi aku tak tengok dia bersedia untuk mati. Maksudnya dengan bahasa lain, cakap tak serupa fikir juga. Yang ketiga, mereka orang Islam sentiasa bercakap tentang reda Allah, reda Allah. Apa pun kita nak cari reda Allah, apa pun nak cari reda Allah. Aku dengar. Tapi bila aku tengok cara dia buat, nak cari reda orang bukan reda Allah. Dia mengampu orang kuat. Dan kerana itu aku tak nak masuk Islam. Lalu Hasan al-Basri ini diam seketika. Ada betul dia. Ada. Kita katakan zaman sekarang. Atau zaman dulu. Ada fitnah yang melanda umat Islam. Dari sudut sifat dan perangai mereka. Dari sudut izzah kemuliaan umat Islam. Kerana hari ini bila ramai umat Islam tak faham Islam itu apa. Maka mereka telah menconteng keindahan Islam. Dengan contengan yang tidak baik. Nama orang Islam tapi kita tengok yang sebahagiannya menipu, rasuah. Sedikit sebanyak menghalang orang bukan Islam untuk mendekati Islam. Kita tak nafi benda tu. Ia berlaku. Kerana itu di antara cara menanganinya ialah pemimpin yang kuat. Kita perlukan pemimpin yang akan mendidik benda ni. Dan kita memang sedang menunggu pemimpin sebenar. Kerana beberapa orang yang cuba baiki tak kuat, dia kena pemimpin. Jadi Hasan mesti kata gini, ialah yang kamu cakap tu aku tak nafi. Betul lah. Tetapi kamu kena tahu satu benda. Mereka-mereka yang kamu sebut ini, dalam hati mereka mentauhidkan Allah, bukan kamu. Kamu sembah api. Dan aku nak tanya kamu, yang kamu sembah api lama ni, apakah dia akan membantu dan menolong kamu? Dan aku cabar kamu satu cabaran, kata Hasan al-Basri. Kamu kan sembah api lama kan, 70 tahun. Maknanya baik sangat dengan api tu, rapat. Aku cabar kamu, kita sama-sama hulur tangan dalam api, kita tengok tangan siapa tak terbakar. Tangan orang yang berkhidmat dengan api setiap hari, dan kamu dah sembuh dia, dia takkan bakar kamu. Sepatutnya gitu. Macam kita beli anjing, anjing garang, kita duk bagi makan tiap-tiap hari, dia takkan gigit kita. Kita beli singa, harimau, setiap hari kita bagi dia makan, daripada menyusu sampai dia makan, dia tak mungkin akan anaya kita. Logiknya gitu. Api ni yang kamu sembuh tiap hari, logiknya dia tak akan memudaratkan kamu. Aku tak pernah sembuh api. Aku cabar kamu. Kamu ulur tangan, aku ulur tangan, kita tengok siapa terbakar. Ya Hasan pasti cakap begini semata-mata untuk menguatkan dakwah. Bukan nak menunjuk. Menguatkan dakwah. Maka kata orang ni setuju. Setuju. Dia pun nak test. Dia pun tak pernah test. Dia sembuh api je. Lalu Hasan pasti masukkan jari tangan dia masuk api. Dengan izin Allah tak terbakar. Dan si Majusi ni pun letak juga. Habis terbakar bulu roma dia. Terbakar. Dia pun tarik. Dia pun ingat balik logik. Kamu dah sembah 70 tahun pun dia tak akan rapat dengan kamu. Dia tetap bakar kamu. Dia minta apa kamu sembah. Di dunia dia dah tak boleh tolong kamu. Macam mana akhirat kelak? Lalu kata Majusi, saya boleh masuk Islam tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syarat Tuhan beri satu jaminan. Dosa-dosa saya silam tidak diazab oleh Allah. Saya diampunkan dan saya masuk syurga. Kata Hasan al-Basri, boleh. Kalau macam tu, tulis. Dan nanti kalau aku mati, kertas itu dikebumikan sekali dengan aku. Bahawa aku dapat jaminan seorang syekh Islam. Lalu Hasan al-Basri tulis. Sebagai jaminan diampunkan dosa, masuk syurga, sekian. Maka diberikan, dipanggil ruqah, catatan. Memo. Nak bawa jumpa Tuhan, kata si Majusi. Sebab aku nak bawa jumpa Tuhan ni. Surat kertas tu. Akhirnya dia pun mati. Masuk Islam. Ngucap dua kalimah syahadah. Dan dia mati. Lalu dikebumikan dan letak kertas tu sekali.
Malam Hasan Basri tak boleh tidur. Dia kata, aku ni biadab dengan Tuhan. Kenapa aku beri jaminan? Walau aku sendiri pun tak terjamin lagi masuk syurga. Macam mana aku boleh berani macam tu? Kerana dia punya excited dakwah. Nak suruhnya orang ni masuk Islam. Bukan sebab dia nak beritahu saya boleh tentukan orang masuk syurga tu. Tidak, itu tak ada orang boleh jamin. Tapi kerana excited. Dalam dakwah. Kita kan kalau excited, bersungguh dalam dakwah. Maka mungkin kita bercakap tu dah over kita punya kemampuan, over limit kita. Maka Hasan masih mula menyesal. Kenapalah aku beri jaminan sesuatu yang aku tak ada kuasa beri jaminan. Walau diri aku pun aku tak boleh jamin. Aku pun tak jamin orang masuk syurga, tak masuk syurga. Aku sendiri tak tahu syurga ke neraka. Maka dia mula takut, dia mula bimbang. Sehingga dia hampir tak tidur malam. Sehinggalah dia tidur juga dan bermimpi. Mimpi. Kata itu kelebihan tidur orang lain, mimpi. Yang disebut sebagai tidur orang lain lebih baik pada jaga orang jahil. Dia bermimpi, dia bertemu si Majusi tadi. Dan dia dalam keadaan yang cukup ceria, dengan mahkota di kepala dan digembira. Lalu dia tanya, apa yang Allah lakukan padamu? Allah mengampuniku, merahmatiku. Dan aku tak perlu pun surat kamu ni. Tak perlu, ambil balik surat ni. Aku tak perlu. Ini kerana benar Islam ni, tak perlu jaminan apa-apa. Cukup rahmat Allah yang luas. Aku ambil balik kertas ni, kata si lelaki yang dahulu Majusi. Yang itu melegakan Hasan Basri. Alhamdulillah. Lelaki ni masuk syurga. Yang kita cerita tadi, untuk menunjukkan apa dia hak kita pada manusia yang namanya kafir. Ialah kita pertama tidak bawa, kita tak memudaratkan dia. Jangan memudaratkan dia. Bukan maksud kalau dia kafir, suka kita nak ketuk kepala dia. Tak boleh. Dia tetap ada benda yang kita kena pelihara. Allah ma'ilam melainkan dia memulakan memudaratkan kita. Umat Islam tak akan memudaratkan orang. Walaupun orang ni kafir, kita tak diajak memudaratkan dia. Mencerca dia. Tak dibenarkan. Beri kebebasan dia hidup sebagaimana dia nak hidup. Ada hak dia. Maka itu hak kita pertama dengan orang bukan Islam. Yang kedua saya katakan hak dakwah. Mesti dakwah. Tuan-tuan nanti disalahkan kita. Mesti hak dakwah tu ada walaupun sikit je kita boleh cakap. Tak boleh cakap banyak. Saya tak bukan reti cakap banyak. Cakap sikit sepatah. Supaya Islam tu sampai ke telinga dia. Dan yang ketiga hak dia. Ini hak bukan Islam terhadap kita. Ialah hak berbuat baik kepadanya. Tadi kita kata menghalang mudarat. Hak buat baik. Kalau dia jiran, tak salah kita beri makanan. Tak salah kita beri hadiah. Kalau dia ada perayaan-perayaan dia, kisah katanya, ataupun dia adalah, dia punya jamuan-jamuan dia, anak dia kahwin, maka tak salah kita beri hadiah. Maka itu antara hak. Terutama kalau kita berjiran. Dia panggil kita ke rumah, hadir. Kita hadir. Hak jiran. Ini kebaikan kita kena buat. Bukan maksud bila orang kafir, kita buat muka ketak masa. Sebab kafir, tak? Tak, bukan Islam suruh macam tu. Maka orang Islam diminta tunjuk akhlak dia. Kebaikan dia. Supaya dia tahu dia tak akan mudarat apa-apa. Bila satu hari, ada seorang bukan Islam. Dia nak jual rumah dia. Nak jual rumah dia. Harganya lebih kurang RM100,000. Nilai semasa. Tapi dia jual RM200,000. Kalau orang tanya, rumah ni kan harga RM100,000. Yang kamu jual RM200,000 kenapa? Sebab sebelah aku orang Islam jirannya dan dia orang baik. Aku jual dengan hak jiran sekali. Sebab kamu dapat ni dengan jiran istimewa. Kata kita, kalau orang jual rumah, kalau jiran tu dajjal sebelah, walaupun rumah tu murah, sengsara kita. Kalau kita beli rumah, jiran sebelah tu baik, memang ini satu bonus besar. Kalau saya katakan saya nak jual rumah, jiran saya memang jiran baik, cakna, suka hantar makanan, suka tanya khabar. Saya kalau jual rumah, saya jual dengan hak jiran sekali. Maksudnya, keistimewaan jiran tadi. Kalau ini kalau orang jual rumah, apa standard yang menjadikan harga dia naik? Ada view. Kenapa? Sebab depan nampak taman. Kalau depan tu nampak kubur, rendah sikit harga. Depan tu ada sungai. Jadi sebab tu saya letak harga mahal sikit. Sebab dia jalan besar, 7 highway. Atas sebab tu, tuan-tuan akan up harga. Atau tuan-tuan akan sebut, sebab rumah ni, dia jenis besar sikit bukaan dia.
Umar sekarang semua 20-70. Ni 24-85. Maka saya nak jual harga bagus sikit lah. Atau rumah macam ni kata-kata rare lah. Sebab seni bina dia. Cara Minangkabau. Seni bina ni cara Bugis. Contohlah. Tuan-tuan akan sebut sesuatu untuk up harga dia. Tapi pernah tak kita kata, saya jual ni sebab jirang tu baik sebenarnya. Baik, bagus, cakna. Maka saya jual sekali hak jirang tu. RM200,000. Tuan-tuan tiba-tiba jirang dia dengar, jirang kapi nak jual rumah. Dengan hak jirang sekali RM200,000. Maka dia tanya, sebab apa nak jual? Sebab susah tak ada duit. Lalu dia beli rumah tu dan dibagi free orang kapi tu duduk. Sebab dia telah memberi suatu kita hak memuji jirang yang baik. Bila dia puji jirang dia baik, sebab tu saya jual RM200,000. Maka dengar jirang yang baik, dia dengar, betul-betul baik. Dia beli rumah tu dan disuruh orang tu duduk balik. Dia lihat bagaimana jirang baik. Jadi kalau bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut ajar qabla dar, jirang sebelum beli rumah. Tapi walaupun hari ni kita macam tak ada sempat lah nak pilih-pilih jirang, Ustaz. Kita pun memang tak nak berjiran. Beli kondo, mana fikir jiran? Tak ada. Atau hari ni kita beli rumah pun tak ada nak fikir jiran. Kita dah naik pagar kiri kanan tutup. Sebab kita tak ada pilih jiran. Tak ada harga jiran hari ni bagi kita lah. Lepas tu harga rumah lah. Tapi kita lupa kalau kita dapat jiran yang baik. Maka dia lebih bernilai dari rumah kita tu sendiri. Tuan-tuan duduk dalam perkampungan, taman, orang-orang baik. Tuan-tuan dah beli satu mahligai, istana sebenarnya. Tuan-tuan bukan beli rumah, tuan-tuan beli istana. Dengan kebaikan semua jiran ni. Dengan sifat, dikatakan, bukan jaga tepi kain, tapi lebih prihatin. Jiran yang suka jenguk sakit. Baik, ini tiga hak kepada orang kafir. Tidak memudaratkannya, mengajaknya Islam, dan sentiasa beri manfaat. Dan hak kepada makhluk lain pula. Seluruh makhluk. Saya sebut hak orang Islam. Saya ulama sebut 7 hak utama. Yang lain-lain pun ada itu 7 yang teras. Sebut hak bukan Islam. Ada 3 yang utama. Dan kemudian hak semua makhluk Allah yang lain. Binatang-binatang, alam. Apa dia? Satu je. Jangan memudaratkan. Tuan-tuan beli kucing. Asalnya jangan mudaratkan dia. Kalau tuan-tuan tak boleh beri makan, lepaskan dia. Walaupun kita selalu beritahu, tuan-tuan. Kucing ni bukan sunat pelihara, tak sunat pun pelihara. Tapi kalau tuan-tuan dah pelihara, ada tanggungjawab. Dan kalau kita lihat, kalangan sahabat Rasulullah yang bela kucing ni Abu Hurairah je. Rasulullah tak bela. Tak belulah reka hadir palsu Nabi bela. Nabi tak bela kucing. Nabi tak masukkan binatang dalam rumah dia. Hatta Abu Hurairah yang bela kucing, dia tak letak kucing dalam rumah. Letak atas pokok. Sebab rumah kita ni tak boleh ada binatang masuk. Biar bersih. Cuma hari ni budaya hari ni sebab anak dia tak nak masuk rumah, dia masukkan kucing dalam rumah. Tidur dengan kucing. Ada yang tidur dengan anjing. Ada yang tidur semula binatang-binatang. Tetapi binatang ni, dia bukanlah benda yang layak masuk dalam rumah. Tak layak. Yang layak masuk rumah ialah orang-orang manusia. Dan orang beriman. Orang bertakwa. Binatang-binatang tempatnya luar rumah. Hatta binatang yang paling banyak manfaat, kambing. Dagingnya, susunya. Bahkan sunat. Sunat bela kambing. Tak ada hadis sebut sunat bela kucing. Tapi sunat bela kambing ada. Ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qarra'an ghanam. Allah tak bangkitkan rasul, melainkan mereka ialah pemelihara-pemelihara kambing. Seorang daripada guru kami memang dia bela kambing. Dan dibaca hadis waktu kami kata comel kambing. Oh, dibaca hadis, ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qarra'al ghanam. Allah tak bangkitkan rasul, melainkan dia pengembala kambing. Maka mereka melihat sunnah, bela kambing. Bukan kambing ni barakah. Dia ada berkat. Orang kambing orang tak masuk dalam rumah. Oh, ni kambing ni binatang berkat. Tuan-tuan, kucing kambing, berkat lagi kambing. Berkat yang kambing. Tapi tak ada orang pun masukkan kambing dalam rumah. Tapi bukan saya kata habis tak boleh masuk. Boleh masuk. Cuma nak cerita hukum-hukum. Tak sunat. Tapi kalau tuan-tuan nak beli, itu terpulanglah minat. Sebab saya suka kucing. Kadang-kadang saya bela mengkarung. Masuk dalam rumah. Dia bela apa ni.
Dia panggil bewak warna-warni tu. Tak okey. Kau angguk. Ikut suka dia. Lain nak bela, kita tak marah. Cuma bila kita bela je binatang, haram kita memudaratkan dia. Di antara memudaratkannya ialah kita tak beri makan. Khususnya bila kita bercuti 3-4 hari. Tuan-tuan beli ikan dalam akuarium. Boleh bela. Bukan sunat tapi boleh bela lah. Tapi 4 hari balik kampung. Excited nak balik raya. Lupa ikan akuarium. Mati kamu. Mati kucing. Habis semua mati. Maka kita ada tanggungjawab. Sebab tu kalau okay, jenis balik kampung, lepaskan. Tak, saya ni bela ayam hutan. Tapi nak balik kampung macam mana? Lepaskan. Kalau tak boleh lepaskan, berilah ke kawan tolong jaga. Yang kawan-kawan yang anak yatim piatu tak balik kampung macam saya ni, misalnya, suruh jaga. Contoh. Yang tak ada mak ayah dan nak balik. Tolong jaga ayam kampung saya atau jaga ayam hutan. Tak apa. Tapi kalau rasa tak boleh, lepaskan dia. Kalau ada rezeki, dia pulang balik kat kita. Kurung dia tak boleh. Tentang kita tak wajib beri dia makan, melainkan bila kita kurung. Kalau kita tak kurungkan dia, pandailah dia cari makan. Tuan-tuan, binatang ni, dia tak bergantung dengan kita. Macam kita bergantung orang. Waktu tuan-tuan kurung, maka wajib tuan-tuan beri makan. Bila tuan-tuan lepas dia, pandai dia cari makan dia. Walaupun dia tak ada SPM, tak ada STP, dia tak ada, tak keluar universiti. Dia pandai. Maka dia pun makanlah lipasnya, makanlah rumput dia. Ada satu kisah. Ni cerita betul lah. Yang bela kucing, dia hairan kucingnya tak pernah makan. Maka dia bertanya kepada pakar-pakar veterina ni, pakar-pakar binatang. Apa masalah kucing dia ni? Tak makan. Kucing dia ni tak makan. Jadi dia pun hairan dan dia pun bawa broadcasting ni ataupun TV ni tunjuk keajaiban kucingnya tak makan. Tapi boleh hidup sehat, segar. Dia tak makan, dia pun tunjuk lagi bagi frisky tu. Tak makan. Pagi tak makan, tengah hari tak makan, petang tak makan. Tapi berbulan-bulan hidup. Dia pun hairan macam mana. Akhir kata yang rancangan TV tu yang barulah ni. Dia kata biar kita orang buat kajian. Dia pun pasang TV ataupun kamera tengok pergerakan kucing. Tuan-tuan, bila tuan dia pergi kerja, maka kucing ni dia duduk kat tingkat lu tengok tuan dia pergi belum. Bila dah pergi, kucing ni keluar, dia makan rumah jiran sebelah pun. Sebab jiran sebelah ada member dia, kucing-kucing lain. Seronok dia. Makan-makan kenyang-kenyang. Lepas tu dia balik rumah dia. Artinya tetap makan. Yang ni dah macam nak declare bab kucing dia tak mati. Rupanya makan jiran sebelah. Macam suami kita lah tengok abang tak makan ke bang? Siapa pagi tak makan. Tak. Macam wali suami. Rupanya makan kat talaki banyak. Balik rumah tengok tak makan. Macam kenyang. Macam puasa je suami. Dia makan kedai mamak. 4 pinggang ditambah. Balik buat lembek. Puasa. Puasa kata dia. Jadi itu tentang hak binatang. Binatang satu hak dia. Jangan mudaratkan dia. Kalau tuan-tuan letak je dalam sangkar, maka wajib beri makan. Kalau tuan-tuan tak nak bagi makan, sebab bulanan ni tak cukup, bonus tak dapat banyak, lepaskan dia. Bila kita lepaskan dia dan dimati kelaparan, kita tak berdosa sebab kita dah lepas. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Yang berdosa, tuan-tuan kurung dan tak beri makan. Tapi kalau tuan-tuan lepaskan, dia pun tak jumpa makanan dia, itu salah dia, bukan salah kita. Sebab Allah dah jadikan binatang ni, fitrahnya dia boleh hidu makanan dengan jarak yang jauh. Allah jadikan dia hidung ni, hidung dia kuat. Dia boleh hidu makanan dari jarak jauh. Dia boleh tengok makanan dari jarak jauh. Mana ada kucing pakai spek? Kita dah tua, jarak makin dekat. Akhirnya sambal belacan depan tak nampak. Kicap depan tak nampak. Dah kelabu dah. Di sini, bagaimana cara hak. Hak binatang. Manakala hak alam pula, pun kita tahu. Juga tidak memudaratkan sungai, hutan. Kau setengah menyatakan siapa yang mematahkan dahan tanpa sebab akan ditanya oleh Allah. Kita kan masuk hutan, patah ni. Dia akan ditanya. Sebab kita melakukan kerosakan alam. Kalau tuan-tuan masuk hutan, kan saya saja kita nak patahkan ranting-ranting, patahkan penyek pokok tu. Sebab apa? Bila Allah menyebut dalam Al-Quran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَوْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا. Jangan kamu melakukan kerosakan sesudah ia diperelokkan. Hutan tu dah elok, tiba-tiba tuan-tuan rosakkan tebang pokok tu.
Apa sebab kita tebang? Mesti kita kena tahu. Sebab ustaz kita orang tebang ni nak buat tapak, berkemah. Okeylah, tak apalah. Atau kita tebang-tebang sebab nak cocok tanam. Okeylah. Kita tebang nak ambil ni sak daun nak buat tapai. Ah, tak apalah. Tapi rosakkan saja tak boleh. Saja tak ada kerja, patokan. Seronok bunyi dia sak pak pak sak. Itu awak kena tanya. Sebab itu hak pada makhluk. Tidak memudaratkan. Sungai kita kotorkan. Hak. Hak sungai. Mana-mana sungai kita kotorkan, buang sampah merata. Allah akan tanya. Kan ini perbuatan merosakkan alam. Bukan cerita alam sekitar. Tanya ni Allah dah tanya. Kan ini hak. Ini makhluk Allah. Bila kita datangkan mudarat sehingga orang yang terjejas, maka kita akan ditanya oleh Allah. Jadi, para arif billah, dia akan mengajar kita di dalam pintu khalwat kita, dua pintu yang perlu dibuka. Hak Allah dan hak makhluk. Hak Allah jelas dua perkara. Dan hak makhluk, kita dah bagikan pada tiga. Hak orang Islam, hak orang kafir, hak binatang dan alam semuanya. Kemudian kata Syamdul Qadi, erti penemananmu kepada manusia. Baik, bila sebut berteman dengan manusia, artinya kamu nasihat mereka. Bukan maksud kita berkawan dengan dia, dengan rapat, melekat. Bukan. Nasihat dia itu nama kita berteman dengan dia. Siapa yang menasihatimu, dialah temanmu. Siapa tak nasihat bukan teman kita walaupun kita tak berenggang dengan dia. Sebab hak sahabat ialah diberi nasihat. Sama ada dia memberi nasihat ataupun dia menerima nasihat. Dia tak mungkin duduk saya saja nak makan, minum dengan kita. Maka kalau macam tu baik kita makan, minum dengan kucing je. Tapi bila nama sahabat, ada nasihat diberitahu kita. Ada ingatan, ada benda. Atau mungkin kita nasihat dia. Okay, ini cara kita berteman dengan manusia. Namun kata Syamdul Qadi, nasihatmu kepada manusia sesudah berteman kamu dengan Allah, yang nasihat tadi datang daripada perintah Allah, bukan daripada hawa nafsu kita. Kalau kita tak nasihat orang berdasarkan hawa nafsu kita. Lalu kita pun tanya, kenapa awak pakai baju hijau? Tak suka saya dah. Itu nasihat nafsu. Kenapa awak pakai baju warna ni? Kenapa tak gosok baju? Itu tak penting. Tapi bila kita bercakap agama, kenapa nampak lama tak ke masjid, lama tak ke surau, lama tak kuliah, maka itu nasihat agama. Kenapa saya tengok awak macam terlibat dengan benda-benda yang syubhah. Akhirnya dia namanya teman. Jadi bila kita nak nasihat teman kita berdasarkan kepada perintah Allah. Tuan-tuan, kalau kita nasihat berdasarkan pada perintah nafsu, kita mungkin akan renggang dengan dia. Ada benda kita tak boleh peduli dia, biarlah dia dengan kebebasan dia, cara pakaian dia. Sebagaimana tidak menyalahi syarak, kita tak tegur. Biarlah dia suka pakai macam tu. Dia suka pakai kasut macam tu. Beg tangan dia macam tu. Kita takkan tegur benda tu. Yang tu kita puji je lah. Lawa baju awak dah. Tak payah agui ni. Kenapa pakai baju ni? Patut tak boleh ni pakai baju ni. Tak boleh pakai kasut ni. Maka kita tak nasihat hal tu. Kata hari ni bila orang semua peduli hal orang, maka banyak orang berbalah dengan hal yang kecil. Sebab dia tegur benda-benda yang tak ada kaitan dalam perkara yang penting dalam hidup. Contoh, kita kena tahu orang tak suka dia ditegur. Terutama bila kita nak ajar orang tu ikut cara kita. Sebab setiap orang dia rasa dia nak buat cara dia. Maka benda yang kita boleh tegur ialah bila perkara tadi tak ikut cara Tuhan. Perintah Allah. Itu kita akan tegur. Sebab itu Nabi SAW tidak pernah menyuruh kita memakaikan pakaian macam mana, tapi cukup Rasul menyebut tentang tutup aurat. Maka umat Islam menerima konsep tutup aurat adalah konsep berpakaian, bukan jenis pakaian. Tuan-tuan nak pakai baju kurung, tuan-tuan nak pakai jubah, tuan-tuan nak pakai cara, even kalau apa ni orang Scotland pakai skirt tu, lelakinya pakai skirt. Dan skirt tu tutup aurat, okey lah, biar dia pakai skirt. Itu budaya dia. Ni budaya orang Pantai Timur pakai kain batik. Itu budaya dia, tak ada masalah. Asalkan dia tutup aurat. Yang pakai cium sam misalnya, itu budaya dia. Pakai sari, itu budaya dia. Asalkan tutup aurat. Yang pakai kurta, kita tak ada masalah cara berpakaian asalkan dia menutup aurat. Asasnya mudah. Atau dalam membina masjid. Yang penting dibina masjid. Macam mana awak nak bina masjid, itu awak lah. Ada seni binanya cara Cina. Ada seni binanya cara European atau cara Europe, Eropah. Ada cara Melayu tradisional dengan kayu. Ada cara terbuka, terpulang.
Rasulullah tak pernah ajar cara bina masjid yang khusus. Lepas tu ada setengah masjid tu kita tengok, ni macam ala-ala gereja. Dah masjid. Bukan gereja, ala-ala. Kadang macam ala-ala tokong sebab sini bina Cina. Sebab kita dah macam sinonim. Nampak tokong Cina. Macam tu. Padahal itu bukan khusus kepada pembinaan tokong. Mereka mungkin bina masjid cara tu. Banyak masjid-masjid yang dibina cara Cina tadi. Mengekalkan identiti China. Maka tak ada masalah apa-apa dengan Islam. Semuanya dibenarkan. Jadi di situ Rasulullah SAW tunjuk keterbukaan. Sama juga bab makanan. Nabi SAW tidak menetapkan jenis makanannya. Melainkan Rasul menyebut tentang halalnya. Pelan. Maka kita orang Melayu dengan budaya makan kita. Orang Arab dengan budaya makan dia. Orang Cina pun sama. Yang penting makanan tadi halal. Yang menyebabkan kita terhalang doa kerana makanan haram. Bukan sebab kita makan makanan Melayu. Atau kita makan makanan Cina. Makanan haram. Tak kira makanan apa. Kalau makanan bangsa apa-apa pun. Kalau halal, okey. Kita makan tosai. Kita makan mi Cina. Kita makan sekian. Tak ada masalah apa-apa. Selagi mana dia halal. Dan halalan thayyibah. Lagi bagus. Ini bagaimana cara kita nak nasihat. Jangan nasihat manusia pada perkara yang kita tak setuju hawa nafsu kita. Tapi nasihatlah pada perkara yang menyalahi syarak. Melainkan kalau dia minta pendapat kita, boleh kita beri pendapat. Boleh beri pendapat. Dia tanya, ni baju saya cantik tak? Ni awak nak tanya pendapat saya ke? Kalau ikut pendapat saya, memang tak cantik. Kalau awak tak tanya, saya diam. Awak tanya, macam mana baju saya? Saya akan jawab. Kalau awak tak tanya, saya diam. Saya tak akan agui awak. Awak pakai baju apa, silalah. Sebab saya takkan nasihat pada benda yang bukan syarak. Nanti kita berbalah. Tapi kalau orang tanya saya, ketika itu saya beri pendapat. Dan kita pun tengoklah kalau jenis, kalau kita tanya, dia memang nak suruh jawapan cantik. Itu je ni jawapan dia nak. Walaupun apa, ditanya. Patut suka kita nak jawab apa pun. Tapi dia dah programkan kita. Jawab cantik tau. Kalau tak cantik, jangan makan nasi kat rumah. Bila isteri kita tengok ni, cantik tak tudung? Sebut je cantik, cantik. Tak tengok pun, cantik. Dari jauh, sebab dia dah program kita. Kena beritahu cantik. Kalau kita sebut tak cantik, wara kita. Ni tengok abang, saya dah puasa 20 hari. Slim tak? Slim. Tak tengok pun. Slim. Slim je jawab. Sebab kita diprogramkan macam tu. Ni kalau jujur betul, habis kita. Boleh batal puasa kita ni. Itu ni ada setengah kali tanya bukan nak jawapan. A, B. Nak jawapan macam dia dah program kita daripada muda sampai kita ketua. Jadi tuan-tuan jawab je lah. Tak ada banyak cakap. Tapi kalau ditanya betul, kawan-kawan kita tanya. Ini saya nak bisnes. Saya pilih kedai ni. Saya buat bisnes ni. Macam mana pendapat? Saya kata kedai ni tak strategik. Sebab awak tanya saya, awak tak tanya, saya diam. Ataupun saya tahu awak boleh terima nasihat saya akan beritahu. Kalau tak, kita diam je. Diam je. Kalau tanya saya kata kedai ni tak strategik. Sebab kedai ni sebelah bengkel. Kedai ni sebelah ni. Sebelah ni tak sesuai untuk ni. Kalau ditanya. Maka terpulang dia untuk buat keputusan. Itu bukan paksaan. Itu cuma pendapat. Dan kita tak boleh paksa orang terima pendapat kita. Jadi orang beriman, dia cuma nasihat orang pada perkara yang ada nas. Ada pun yang lain dia akan tengok. Apakah orang tu yang tanya dia? Apakah orang tu boleh terima kawan nasihat? Kalau tak boleh, dia diam je. Biarlah dia. Kata dia nak masak telur, letak timur atas, biarlah dia. Itu cara dia masak. Kalau kita tak selera makan, diam je. Kalau rasa boleh makan, ngap je. Jadi itu mudah. Jadi tak ada apa kita gaduh sebab kita tak campur benda-benda yang mungkin jadi sensitif bagi setengah orang. Sensitif. Tuan-tuan kritik pakai orang sensitif. Tuan-tuan kritik cara dia berjalan. Kenapa jalan macam tu, kangkang-kangkang macam tu? Wah, gaduh ni. Biarlah dia jalan kangkang, dia lebih selesa. Yang ni nak jalan tersepit pula, dia selesa. Yo dia. Benda tu tak bertentangan syarak. Yang ni pula jalan melenting-lenting macam spray. Biarlah dia. Dia nak cepat sampai. Suka-suka dia lah. Jadi kita tak nasihat pada benda-benda yang merupakan hak peribadi dia, hak sekian. Kan ini akan mewujudkan wasangka buruk, perbalahan. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang boleh rapat, mesra, kerana dia tak, dia beri kebebasan pada saudaranya untuk berbuat apa sahaja. Bagaimana tidak bertentangan? Maka kita boleh kawan dengan dia dengan mudah. Dia datang, dia nak pakai tenggolok, kita pun tak risau. Walaupun datang solat subuh pakai tenggolok, biarlah dia. Kita pun tumpang gembira ambil gambar. Selfie sekali, lawa nampak.
Tentunya kita tak marah apa. Biar dia nak. Dia rasa sekali-sekala nak jadi pendekar datang solat subuh. Bukan senang pendekar nak solat subuh. Tentunya hal-hal yang tidak ada nas. Tidak ada hukum yang perlu ditegur. Jangan tegur orang. Kita cuma nasihat orang bila berkait dengan hukum. Halal, haram, dosa, pahala. Kita akan tegur dia. Kerana apa? Kerana Allah. Bukan kerana kita nak zahirkan kejahilan dia dan kepandaian kita. Tak. Mungkin dia terlepas pandang. Tentang kalau dia jahil bab ni, mungkin dia ada bab lain. Kalau kita tahu bab ni, banyak benda lagi kita jahil. Jadi jangan kita rasa bila kita tegur orang, kita paling pandai dan dia paling bodoh. Tak, kita tak niat macam kita mungkin menganggap dia terlepas pandang benda ni. Dan kita rasa nak ingatkan dia. Maka kalau ada jawapan dia, maka kita terima. Maka itu asas nasihat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Tanda penemananmu pada manusia bahawa engkau tiada melihat baik atau buruk berasal dari manusia. Baik, hakikat kedua, bila kita berteman dengan manusia, kita tahu mudarat dan manfaat bukan datang dari manusia, melainkan takdir Allah dan keizinannya. Semua kita terkongkong, semua kita tertunduk, terduduk di dalam takdir Allah Ta'ala. Itu tanda kita faham tentang berteman dengan manusia. Walaupun saya berteman dengan orang kaya, saya berteman dengan orang kuat, orang gagah, saya berteman dengan pengaruh, saya tahu mudarat dan manfaat bukan dari dia, dari Allah. Itu tanda kita berteman betul-betul. Kalaupun dia gagah, bukan sebab dia jadi saya ditakuti. Kerana Allah. Kalau dia kaya, bukan sebab dia maka saya dapat rezeki. Kerana Allah. Sebab kita kenal makhluk, mereka tak mendatangkan mudarat dan manfaat menaikkan diri dengan Allah. Maka benarlah orang itu berteman. Sebab itu tuan-tuan kita takkan mengampu orang. Bila kita ingat dia lah datangkan mudarat dan manfaat, kita akan mengampu lebih. Tapi kalau kita tahu bahawa yang mendatangkan mudarat dan manfaat itu Allah, kalau kawan kita buat salah, kita tak segan silu nak tegur dia. Tak ada benda yang menghalang kita untuk tegur dia. Dia pun tak ada hukum kita, kau buat macam ni, aku tak tolong lagi kau. Tak apa. Yang tolong saya ni Allah selama ni, bukan awak. Awak ni cuma sebab. Kalau awak tidak hadir, pertolongan tetap datang. Awak datang ini bagi rezeki sebagai sebab. Tentu kita faham benda itu, maka kita boleh berkawan dengan semua orang. Tapi kalau tak faham benda itu, jangan berkawan dengan orang. Kerana saya, kita mungkin akan memperhambakan diri daripada orang. Kawan dengan orang tahu mudarat dan manfaat. Cuma datang daripada Allah SWT. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Sampai masanya, ada orang, dia akan bergembira dengan pendekatan dengan Allah. Bicara Allah padanya. Dan akhirnya Allah memilih dia untuk menjalankan tanggungjawab. Ini apa yang Syekh Abdul Qadir nak sebut dalam huraian yang panjang tentang apa yang pertama disebut, iaitu arif billah. Bila orang tu mencapai tahap kedudukan arif billah, mereka ialah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bertugas. Bertugas apa? Bertugas pertama ialah menasihati manusia. Kata tak semua orang boleh nasihat orang. Tak semua orang. Ya, nasihat secara umum bolehlah, boleh. Nasihat secara konsisten. Dalam mendidik. Dalam memimpin manusia ke jalan Allah. Maka ini perlukan satu kelayakan khusus. Yang datang kelayakan ini daripada Allah SWT. Dan nanti Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana kelayakan itu diperolehi. Atau bagaimana tauliah itu diperolehi pada zaman sekarang. Macam mana kelayakan itu dibina. Sehingga mereka berdiri pada tugas pada Nabi dan Rasul dalam menyampaikan dakwah. Kerana mereka tak akan bercakap. Mereka tak akan memberi nasihat. Melainkan disaksikan kelayakan mereka untuk berbuat demikian. Kalau tidak, mereka tak akan berbuat demikian. Bukan kerana takut hukuman manusia, tapi takut hukuman Allah. Kerana mereka bimbang dan kadang mereka tak layak untuk membimbing manusia. Mereka tak bawa ke jalan yang Allah kehendaki. Tapi membawa manusia pada jalan yang mereka kehendaki, bukan Allah kehendaki. Maka berlakulah kesesatan manusia. Untuk hari ini bila ada orang ini tak sabar-sabar, dia nak jadi pemimpin, dia nak beri nasihat ke orang, nak suruh orang dengar cakap dia, akhirnya dia tak bawa orang pada jalan Allah. Dia bawa orang pada jalan dia. Akhirnya berlakulah penyelewengan agama. Akhirnya mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan. Mengaku semua kerana mereka tidak layak untuk memimpin manusia. Kerana yang layak memimpin manusia ialah orang yang benar-benar bawa manusia ke jalan Allah. Bukan ke jalan dia. Dia cuma macam pegawai protokol tunjuk, ha ni awak duduk. Dan dia tak ada kaitan lagi. Maksudnya, dia tak akan claim kredit untuk dia.
Dia cuma bawa manusia kepada Allah, sembah Allah, patuh pada perintah Allah. Dia memperkenalkan Allah, bukan memperkenalkan diri dia. Dia ajak manusia menyanjung Allah, bukan sanjung diri dia. Dia ajak manusia belanja harta pada jalan Allah, bukan belanja harta pada diri dia. Dia ajak manusia ingat Allah, bukan ingat dia. Dia ajak manusia ini banyakkan masa dengan Allah, bukan banyak masa dengan dia. Kan dia memimpin manusia pada jalan Allah, bukan pada jalan dia. Ini akan disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bagaimana keadaan ini berlaku? Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.